dengan saya Kurnia Hasan di Global Motor Channel. Oh ya, teman-teman, kali ini saya mau mereview ya, lebih tepatnya mereview satu produk mouse optik. Menurut saya mouse optik ini mouse optik termurah ya. Menurut saya ini mouse optik termurah yang pernah saya temui. Jadi saya belum pernah nemuin mouse yang lebih murah dari ini. Ini range harganya antara 9.000 sampai 25 ribuan tergantung seller, tapi yang kebanyakan sih yaitu tadi range-nya di 9.000 sampai 25.000. Jadi untuk kategori optical mouse kayaknya ini cukup apa ya? Cukup affordable, sangat affordable, sangat sangat terjangkau sekali dan cukup murah sekali buat istilahnya bisa jadi solusi buat kalian yang punya usaha warnet atau punya usaha rental pengetikan atau misalkan kalian punya kursus komputer yang notabene banyak komputer yang notabene budgetnya minim, bisa menggunakan alternatif mouse optik ini karena memang selain harganya murah, untuk ketahanannya juga lumayan. Saya sudah coba pakai dalam durasi yang cukup lama, teman-teman. Saya pernah coba itu dia bisa tahan sampai 2-3 tahun untuk pemakaian. Jadi menurut saya untuk pemakaian yang normal ya, bukan untuk misalkan game online segala macam. Untuk pemakaian yang normal, yang penting mouse kalian nggak pernah dijatuhin gitu. Maksudnya yang penting mouse ini nggak pernah dijatuh-jatuhan. Dan misalnya sering jatuh ya pasti cepat rusak. Yang penting pemakaian normal dan dari sisi penggunaan juga penggunaan yang safe gitu, yang aman. Itu tadi yang aman nggak pernah jatuh, misalkan nggak pernah ketarik-tarik kabelnya, misalkan yang ekstrim lah, misalkan atau penggunaan untuk game online yang tadi saya bilang. Oke, secara bentuk dia kalau melihat dari bungkusnya ini ya, itu mouse ini mereknya brandnya Votre ya teman-teman. Sepertinya ada kompetitornya, sepertinya ada yang merek yang mirip-mirip, mereknya kalau nggak salah itu Kewan gitu, Kewan animal, Kewan binatang gitu ya, Kewan. Jadi mereknya Kewan. Dia kalau yang ini Votre yang saya review, kebetulan yang Votre. Jadi dia ada pilihan warna, ada 1, 2, 3, ada 5 pilihan warna kalau kalian membeli mouse ini. Jadi buat kalian nggak usah misalkan yang menginginkan warna, misalkan dia lebih senang warna biru, jadi di sini kebetulan ada pilihan warnanya, ada warna biru, ada merah, ada hijau, ada hitam, ada kuning, jadi cukup variatif. Jadi meskipun murahan mouse ini, bukan murahan ya, walaupun murah, meskipun murah, tapi mouse ini cukup variatif dari sisi warna. Lantas dia ada three button optical mouse, jadi dia ada 3 tombol, which is dia ada tombol kiri kanan sama yang tengah itu yang scrolling button gitu, ada scrolling button. Oke, ini agak ada keterangannya. Ini tipe produknya, seri produknya itu yang mouse Votre ini, serinya KM309. Jadi seri produknya KM309. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita coba buka dalamnya seperti apa. Di pembelian hanya seperti ini teman-teman. Jadi mouse ini cukup minimalis dan kemasannya cukup sederhana juga, sesederhana harganya juga karena mungkin ya. Jadi ini hanya dibungkus sama plastik biasa tipis. Di dalamnya seperti ini. Ini kebetulan ini yang warna merah. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk kabelnya sendiri sebentar, kita cek ya berapa panjangnya kurang lebih. Nanti kita coba ini kabelnya, kita coba elaborasi, kita coba bentangkan. Ini sekitar 1,5 meter teman-teman, sekitar 2 meteran lah, 1,5 ya, antara 1,5 sampai 2 meter. Ini panjang kabelnya sekitar 1,5 sampai 2 meteran. Lantas kalau melihat dari build quality ya, mungkin ini ya apa ya, dengan harga segitu yang kalian yang tadi saya bilang antara 9.000 sampai 25.000, kayaknya untuk build quality ya inilah selevel lah, sebanding. Jadi nggak, saya bilang nggak terlalu misalkan yang solid atau apa, yang kokoh ya enggak, tapi sepertinya ya lumayan lah, maksudnya untuk harga segitu lumayan lah. Untuk tombolnya pun cukup, menurut saya cukup enak gitu, maksudnya nggak keras ataupun yang istilahnya yang susah gitu.
Untuk tombol scrollnya sendiri juga enak kok, maksudnya untuk di scroll juga lumayan. Langsung kita coba ya teman-teman, nanti kalian bisa lihat ini nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita langsung colokin aja di port USB nya tuh, dia langsung nyala teman-teman. Jadi dia ada light indicator ya, kalau dia aktif dia nyala gitu. Jadi dia langsung aktif, jadi cukup responsif sekali gitu. Jadi walaupun murah, saya coba untuk ngeklik ya, untuk ngeklik seperti apa, lumayan teman-teman. Jadi untuk proses klik kanan, klik kiri tuh cukup lumayan. Jadi untuk proses penggunaan, jadi pada saat saya klik, nah kalian bisa lihat sendiri kan hasilnya. Ini saya klik cukup responsif, jadi tuh kan cukup responsif juga, cukup enak teman-teman. Jadi mungkin kelemahannya coba saya coba di atas kaca teman-teman. Ini kebun permukaan kaca, ini saya pakai touchpad, jadi makanya saya coba tapi dia di atas kaca, di permukaan kaca dia nggak jalan teman-teman. Mungkin kelemahannya itu, mungkin dia bilang optical mouse, cuman mungkin kelemahannya itu karena harganya yang murah tadi, dia nggak bisa untuk di semua permukaan. Cis yang artinya di permukaan kaca pun dia nggak bisa, memang harus menggunakan touchpad. Sorry, bukan touchpad, mousepad, sorry, saya tadi salah ini ya sebut. Maksud saya mousepad. Jadi kalian harus, kalau misalkan mau pakai mouse ini, kalau mau nyaman lebih enak untuk penggunaannya, kalian bisa menggunakan mousepad. Ini saya kebetulan pakai mousepad, tadi tes di permukaan kaca nggak bisa, jadi cukup responsif sekali, cukup bagus. Oke, enak juga penggunaannya. Untuk harga segitu yang tadi yang saya sebutkan, cukup worth it teman-teman. Jadi oke, mungkin sekilas dari saya itu review tentang mouse Portre ya, mouse optik termurah. Jadi kalau dari saya lihat dari kelebihannya, untuk fungsinya dia lumayan bagus, untuk fungsionalnya dia cukup responsif. Istilahnya untuk scroll buttonnya pun juga, istilahnya juga bagus untuk scroll buttonnya. Lantas untuk kliknya, fungsi klik kiri klik kanannya juga enak, juga enggak, istilahnya juga responsif juga. Lantas untuk build quality ya lumayan lah, dia ambil rata-rata lumayan lah, pakai rate 6,5 lah misalkan untuk ini, untuk build quality. Yang jelas saya sudah pernah coba sebagai salah, misalkan sebagai as a user, saya sudah pernah coba pada saat untuk pemakaian yang normal seperti ini, nggak ada aktivitas yang berat, misalkan game online ataupun sering jatuh segalanya, bisa tahan 2-3 tahun. Lantas mungkin kelebihannya itu tadi, dari sisi harga dia murah, dari tombol dia responsif, lantas dari istilah dari kekuatannya, durabilitasnya lumayan, cukup lumayan untuk kategori yang mau segitu, cukup lumayan bisa awet. Lantas kekurangan itu tadi, mungkin dari build quality-nya agak kurang ya, kurang tadi, average lah, rata-rata lah. Belum dibilang, misalnya dibilang bagus ya enggak, dibilang kurang ya, ya sebenarnya kurang gitu. Cuman cukup, saya bilang cukup aja, tapi buat kalian, ini kan untuk solusi buat kalian yang budgetnya minim untuk membeli mouse optik. Lantas kekurangannya apa lagi? Kekurangannya adalah itu tadi, dia nggak bisa di semua permukaan teman-teman. Kalau di atas kaca dia nggak bisa, istilahnya nggak bisa bekerja, artinya dia stuck gitu. Jadi mouse-nya nggak bisa jalan sama sekali kalau misalkan di media kaca. Beda sama mouse-mouse yang mahal yang lain. Oke, jadi buat kalian, masukannya buat kalian kalau mau pakai mouse ini, silakan gunakan mousepad untuk sebagai alas untuk penggunaan mouse ini. Oke, sekian dulu review dari saya. Kalau suka sama video ini tinggal like, kalau nggak suka tinggal dislike. Kalau mau kasih komentar, saran, kritik segala macam, silakan tulis di bawah video ini. Untuk bisa menerima update-update terbaru dari video yang kita upload nanti, silakan subscribe di channel kita di www.youtube.com/iglukomputer atau klik tombol di bawah video ini yang tulisan subscribe. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Kurniasan, Iglu Komputer. Sampai jumpa.